Dan kickoff main yang keempat telah dimulai oleh kuasai para pemain dari sebelasan, yaitu tendangan jari tengah lapangan yang dilakukan para pemain dari sebelasan Perkasi. Kembali ke lapangan, nampak-nampaknya bola dikuasai para pemain dari sebelah sana Pink FC. Masih Pink FC sana, Oman ke tengah 5 yang 7, namun dapat dimuntahkan kembali para pemain dari sebelah sana Perkasi. Lewat kaki A92 di sana Adi. Adi Oman 21 yang 7, A13 dari sebelah sana di sana Fajar. Sudah terjebak ke posisi offset. Rupa-rupanya jebakan-jebakan yang dilakukan para pemain belakang Pink FC cukup mumpunya dapat wasai bola kembali Pink FC, masih melihatkan oleh teman terobos dia sudah lakukan, namun lagi-lagi apa yang baik dua pemain di sana 20 dari Pink FC, masih Pink FC masih menari-nari tengah lapangan. Oman ke tengah sampai tujuh nomor maaf tunggu tujuh di sana ada Gusta masih Gusta kita ambil resiko buang saja keluar lapangan saudara. Sony hanya buahkan sepak pojok yang pertama, ultimate yang keempat untuk kesempatan dari Pink FC. Dan kami yang bertempat di stadium H sampai pada sore komentator kebut ikut menekan jalannya pertandingan Liga Ningrat FC dan juga disiarkan langsung yaitu Papa Mika Channel dan juga dipimpin langsung sang Al-Wasid ataupun Libri Askap Kabupaten Sukoharjo Rokoma Sugeng. Kembali ke lapan bawah bola dikuasai mental kanannya buahkan lembar ke dalam untuk kesempatan dari Persikasi FC dari Solo. Persikasi FC Solo bola dihadapi di sana Yuda melipar ya baik Pak Ion, masih Pak Ion ke tengah 5 yang 7 masih kuasai kembali dari Pink FC menarik melewati 1-2 ketika pemain dilewati 22 di sana ada Sur Agus, masih Agus ke tengah kembali buang saja keluar lapangan hanya buangkan lebar ke dalam untuk kesempatan dari Pink FC dari Kartosuro. Kembali ke lapangan bola dikuasai para pemain dari kesebelasan Pink FC. Oman ke belakang Pak Ion yang 7, Pak Ion masih Ion namun dapat dimuntahkan kembali para pemain dari kesebelasan yaitu Persikasi FC, masih melarikan bertemuan terobos maksudnya sang penjaga kaum keluar dari sarangnya saudara Bayu amalah kaum dari kesebelasan Pink FC. Kembali ke lapangan yaitu ayo penyerangan dilakukan dari Pink FC lewat lewat Ion ke tengah 5 Yuda, namun kontrol kurang cepat dilakukan oleh Yuda. Kembali ke bola dikuasai 11 yang 7 di sana ada Majid Messi 21 yang 7 ada Octaviano melebar sayap kanan yang 7 di sana 8 yang 7 kuasai bola masih melarikan bertemu siapa yang 7 pendek saja 11 yang 7 di sana ada seorang Majid Messi ke belakang kembali tendang langsung ke gawang. Tangkapan yang cukup manis dilakukan sang penjaga kejar Buayu. Belum berubah skor masih yaitu 0-0 di match yang keempat pada sore hari ini. Kembali ke lapangan bola dikuasai para pemain dari sebelasan Persikasi FC. Pendek saja 22 kontrol senang meliarkan berteman Oman ke belakang sang penjaga gawang masih cukup tenang memainkan bola daerahnya sendiri di sana saudara Ian Elaku. Oman 21 yang 7 ada saudara Octaviano melebar kembali 17 kuasai ada pangeran namun dapat dimentahkan kembali para pemain belakang dari sebelasan Pink FC. Oman melebar siapa yang 7 di sana kuasai bola masih terjangkau bola Persikasi FC dari Solo bola dikuasai kembali nomor punggung 10 ada Sony ke belakang pangeran yang 7 lagi-lagi bola dikuasai
melebar dari kesebelasan Nothing FC. Omban Rovers maksudnya lagi-lagi di sana kuasai dari kesebelasan Pink FC. Pemain yang cukup lincah dari kesebelasan Pink FC dapat menjebol gawang yang dijaga oleh Kian Lelaku. Berubah skor menjadi 1-0 di match yang keempat pada sore hari ini. Kembali ke lapangan, nampak-nampaknya bola dikuasai aja tuh Octaviano melebar kembali para pemain dari sebelasan yaitu Persekase FC dari Solo. Masih lagi-lagi masih menari-nari tengah lapangan di sana. 22 lagi-lagi Oman kepada Octaviano melebar sayap kanan ada di sana saudara Sony kuasai bola. Sony dapat dimentahkan kembali lewat kaki saudara Ion melebar 22 yang 7 kuasai bola dapat dimentahkan kembali para pemain dari kesebelasan Persekase lewat nomor 13 ada saudara Pacar. Masih Pacar tendangan saudara gawang go. Rupa-rupanya tendangan yang cukup keras yang dilakukan oleh Wajar dari tengah lapangan dapat menjebol gawang yang dijaga oleh Abayu. Berubah skor menjadi 1-1. Aku sayang ibu. Kembali ke lapangan bola dihadapi nomor 9 di sana saudara Modus pencetak gol yang pertama dari Pink FC. Perlu diulang di sana secara Modus. Sang pengadil pertandingan belum mengakui sudah lakukan. Pendek saja kuasa bola. Belakang Aion. Center back kiri. Kuasa kembali. 10 yang 7 ada secara Bagas. Masih Bagas Pak Aion kembali Aion. Masih Aion keping secara Aion. Masih Ion melebar kuasai bola para pemain dari sebelasan Pink. Masih kontrol jenak A16 di sana dari ada saudara meluncut, masih meluncut Oman kurang cermat. Lebih saudara pacar dapat cetak gol dari Persikase. Pangeran yang 7 kuasai di sana ada saudara Octaviano terobos sudah terjebak posisi offset. Pangeran di sana jebakan offset yang dilakukan para pemain dari Pink Biru belum berupa skor masih sama kuat sama nekat 1-1. Kembali ke lapangan bola dikuasai lewat kaki nomor punggung 5 dari Pink FC dari Kartosuro. Kuasai bola Ion, masih Ion ke tengah, masih di sana mainkan bola. Kuasai para pemain dari sebelasan Pink FC melempar melihatkan berteman 22 yang 7 ada saudara Agus kuasai Agus, masih Agus melihatkan berteman 7 ada di sana 5 Yuda, masih Yuda umpan membelah samudra. Oman siapa yang 7 kontrol yang cukup ciamik dilakukan Oman ke belakang kembali 3 Hardian, masih Hardian ke tengah ada di sana saudara Heri, masih Heri menari-nari tengah lapangan. Oman siapa yang 7 namun dapat dimentahkan kembali para pemain belakang dari Persekase FC lewat kaki Octaviano terobos dia Hardian yang 7 kontrol dada yang cukup ciamik dilakukan Kepeng namun kontrol kurang cermat. Lagi-lagi di sana cerah pacar masih pacar umpan Octaviano umpan kepada pacar kembali pacar sampai cetak gol yang pertama pada sore hari ada pacar di sana pacar Octaviano masih Octaviano go. Kombinasi serangan dua pemain depan dari kesebelasan Persekase antara Octaviano dan Bajar dapat menjebol gawang yang dijaga oleh Bayu. Berubah skor menjadi 2-1.
Kembali ke lapangan, rupa-rupanya bola dihadapi di sana 9. Ada saudara modus, masih modus, kuasai bola modus. Modus, tidak ada rekan rupan terjadi lampo. Yaitu dilakukan pada sore ini saudara Octaviano terhadap modus. Tendangan bebas untuk sebelah dari King FC. Bola dihadapi saudara Ion. Masih Ion, ancang-ancang Ion. Lihat rekan teman siapa yang tuju Ion. Cukil saja, hitungan pun dilakukan Octaviano. Masih Octaviano sendirian di sana, Octaviano. Siapa yang tuju melihat rekan teman. Terobos muncul dari belakang sayap kanan dari kesebelasan. Yaitu persikasi ke tengah. Ada pangeran-pangeran. Cukil pangeran. Sayang seribu sayang. Masih melenceng sebelah kiri. Mister Gawang yang dijaga oleh Abayu. Belum berubah skor masih 2-1 kedua pada sore hari. Keunggulan dimiliki dari Persikasi dari Solo. Rupa-rupanya pertandingan pada sore hari ini big match, laga sawal, laga internal yang diadakan Ningrat FF pada sore hari ini untuk menjalin silaturahmi antar pemain sepak bola di Ningrat FF dan juga untuk menjadi hiburan segar para yaitu penonton pecinta bola di Sapen dan sekitarnya pada sore hari ini. Di match yang keempat di cepat pojok yang kedua pada sore ini ada dilakukan di sana secara modus ancang-ancang tendang sudah lagi-lagi dapat dimentahkan para pemain belakang Pink FC masih di sana kuasai para pemain dari Pink FC dapat dimentahkan kembali 20 lewat kaki nomor 22 di sana secara ada Agus ke belakang kembali. Wah, laki-laki ada di sana Yuda baik-baik dua pemain terjadi lampo. Pada sore ini hanya bahkan alternatif sudah lakukan panik saja. Octaviano masih melarikan teman 11 yang 7 kuasa di sana. Majid Messi dijatuhkan Pak Ion. Lagi-lagi tendang sudah lakukan. Kontrol senang 92. Nah, dapat dimentahkan kembali para pemain belakang dari Pink FC yang sementara telah ketinggalan 2-1 atas lawannya Persikasi FC dari Solo. Kembali ke lapangan Persikasi. Lagi-lagi Ion. Masih Pak Ion. Ion ke tengah kembali. Lagi-lagi pemain dari sebelasan Pink FC. Belum patah semangat. Masih lewat kaki Pak Ion. Dapat dimentahkan kembali Octaviano. Tiga pemain pun dilewati Octaviano. Umpan terobos di sana. Terlalu keras umpan yang dilakukan kontrol. Dapat ditepis sang penjaga gawang yang cukup sigap. Di sana muncul belakang ada pangeran. Pangeran umpan melebar. Kuasai bola kembali. Crossing jarak jauh Octaviano yang tujuh masih Octaviano. Umpan yang cukup jangkuk kedidur pada sore ini. Umpan ke tengah kembali. Kuasai dari kemauan dari yaitu Persikasi tendang langsung arah gawang. Hedingan pun terjadi namun sudah terjebak posisi offset. Di menit-menit akhir di match yang keempat di laga sawal, laga internal yaitu Ningrat FF pada sore hari ini yaitu diikuti 4 tim yang cukup tangguh. Di sana ada Pink FC, ada Persikasi, dan juga ada Ice Biru, dan juga ada Kino FC. Rupa-rupanya pada sore hari ini liga internal untuk menjalin silaturahmi lewat sepak bola para pemain Ningrat FF dan juga untuk menghibur masyarakat desa Saben dan sekitarnya. Kembali ke lapangan Yuda dapat dimentahkan kembali para pemain belakang dari kesebelasan Persikasi menari-nari tengah lapangan lewat kaki Fajar.
Masih Pajar sendirian melewati 2 poin sudah Pajar. 3 pemain dan gol. Rupa-rupanya Pajar menjadi momok yang cukup menakutkan untuk kesebelasan dari Pink FD. Berubah skor menjadi 3-1 untuk kesebelasan dari Persikasi FC. Rupa-rupanya 3-1 kedudukan keunggulan untuk Persikasi FC dari Solo. Yaitu atas lawannya yaitu Pink FC. Masih kuasai bola Pink FC. Pendek saja 22 ada Agus. Agus Umpan kembali dapat diuntangkan para pemain dari sebelasan Persikasi. Lewat kaki nomor punggung 22 di sana Persikasi FC cukup tenang. Tengah kuasai Pangeran melebar. Masih di sana para pemain dari sebelasan yaitu Persikasi FC. Lewat kaki sudah Octaviano. Pendek melebar kuasai bola ada Pajar. Masih Pajar tendang langsung ke gawang. Tangkapan yang cukup manis. Dilakukan cabut siap gagang sudah Rayu. Aman lagam dari Pink FC. Kuasai kembali para pemain dari Pink FC lewat kaki Ion. Ion melebar sayap kanan kiri yang 7 kuasai bola masih menari-nari. Oman siapa yang 7 di sana? Ada modus sampai gol yang pertama dari sebelasan Pink FC. Modus terlalu lama terus membawa bola. Lagi-lagi dapat dimentangkan para barisan belakang yang cukup kokoh seperti semen tiga roda dari Persikasi FC. Masih di sana Octaviano terobos dia pangeran. Masih umpan kepada Octaviano kembali muncul dari belakang sayap kanan lewat kaki nomor punggung 8 di sana. Masih ancang-ancang berikan berteman siapa yang 7 Octaviano, namun salah umpan dilakukan. Lagi-lagi di sana saudara ada saudara Hardian umpan melebar masih dari sebelasan yaitu Pink FC. Melihat rekan berteman siapa yang 7 umpan jarak jauh namun mental sang pengadil pertandingan. Kuasai bola para pemain dari sebelasan yaitu Pink lewat kaki modus. Kontrol yang kurang cermat dilakukan oleh modus pada sore dapat dimentahkan para barisan belakang. Lewat kaki pacar dengan goyangan sambanya di sana serap Pacar. Meliarkan teman siapa yang 7 kuasai kembali para pemain dari sebelasan Persikasi. Octaviano melebar kembali kuasai bola umpan terobos yang cukup ciamik kuasai bola para pemain dari Persikasi FC kembali ke belakang. Cukup tenang para pemain dari yaitu Persikasi FC dengan keunggulan 3-1 atas lawannya Pink FC. Lewat kaki Octaviano kembali masih Octaviano siapa yang 7 Octaviano tendang langsung gawang. Tangkapan yang cukup lengket dilakukan sudah Bayu. Timang bola tendang sudah lakukan kontrol kurang cermat. Lagi-lagi di sana kuasai para pemain dari Pink FC. Nomor punggung 9 ada sudah modus umpan ke belakang kembali Pak Ion robos dia Yuda namun dapat dimentahkan kembali sudah Pajar. Masih Pajar pemain yang cukup mobile dari Persikasi FC. Lagi dapat merobek agaun yang dijaga oleh Bayu pada sore hari ini. Kembali ke lapangan ada Pangeran kurang cermat. Lagi-lagi dari sebelasan yaitu Pink FC melebar siapa yang 7 kuasa bola para pemain dari Pink FC. Masih skor 3-1 kedudukan pada sore hari di menit-menit akhir di babak atau di match yang keempat. Melebar 20 yang 7 kuasa bola dari kesebelasan Pink FC. Lewat lagi Edi ke belakang 16 yang 7 ada saudara Bluncut Oman kepada Edi kepada Bluncut. Masih Bluncut di sana Bluncut pendek saja di sana modus masih modus sedang arah gawang namun masih melenceng sebelah kiri mesar gawang yang dijaga oleh Gian Labu.
Aturan berubah skor masih 3-1 kedudukan keunggulan dimiliki dari Perseka CFC dari Solo pada sore hari ini. Di menit-menit akhir, di menit yaitu keempat pada sore hari bahwasanya saling adu serang baik dari Pink FC maupun dari Perseka tendang langsung ke gawang. Umpankah atau tendang langsung yang cukup keras? Yaitu umpan yang cukup membingungkan rekan yang dilakukan oleh Modus. Belum berubah skor masih tetap yaitu 3-1. Kembali ke lapan nampaknya bola dihadapi para pemain dari kesebelasan yaitu Perseka CFC. Masih di sana masih kita tunggu. Yaitu di menit-menit akhir, di menit yang keempat, di laga internal, yaitu Ningrat FC, yaitu di acara halal bihalal di Stadium Kaling, bekerja sama dengan staf pengurus lapangan Kaling pada sore ini, dan juga disiarkan langsung Papa Mika Channel yang meliput jalannya pertandingan, dan kami yang bertugas di Stadium Sapen pada sore hari ini, komentator Kendut Oyi ikut meriahkan jalannya laga internal Ningrat FF dalam acara halal bihalal di bulan Sawal pada sore hari ini. Kembali ke lapan, bola dikuasai para pemain dari sebelasan, yaitu dari kesebelasan Aping FC lewat kaki nomor 7 di sana. Ancang-ancang tendang yang cukup keras dapat diamankan gawang. Walaupun pertandingan tidak ada gawang, tidak terjadilah gol pada sore ini. Namun tangkapan dilakukan dengan cukup terbangnya saudara Gian Lagu. Belum merubah skor, masih tetap 3-1 kedudukan pada sore hari. Dan bersamaan bola belit panjang telah berbunyi pertanda match yang keempat di laga internal yaitu Ningrat FC di laga halal bihalal. Untuk sementara keunggulan yang menjadi sang juara Kino FC, dan disusul yaitu kedua di sana ada saudara Perseka CFC. Rando perubahnya kami yang bertugas di Stadium Sapen pada sore hari ini, komentator Kendut Oyi, apabila banyak salah kata dari kami pribadi, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.